DPLDI Kabupaten Rokan Hulu atau Rohul menyelenggarakan pelantikan pengurus masa bakti 2023 hingga 2028. Acara berlangsung pada Senin 30 Oktober 2023 di Convention Hall Masjid Agung Islamic Center, Pasir Pengairan, Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dalam kesempatan itu, sebanyak 50 pengurus DPD LDI Kabupaten Rohul dilantik. Mereka di bawah kepemimpinan Ketua DPD LDI Rohul terpilih, Ali Pulaila. Saat pelantikan, ia mengatakan kesiapannya untuk mendukung pemerintah daerah dan bersinergi demi kemajuan Rokan Hulu, terutama dalam pembinaan umat dan generasi muda. Sementara itu, Imam Suprayogi menyoroti pentingnya penguatan organisasi melalui optimalisasi SDM yang profesional religius. Ia juga menyampaikan konsep 8 pengabdian LDI untuk bangsa, diantaranya kebangsaan, keagamaan, pendidikan, ekonomi syariah, pertanian dan lingkungan hidup, kesehatan, teknologi digital, serta pemanfaatan energi terbarukan. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Rohul, Indra Gunawan, memberikan selamat kepada pengurus yang baru dilantik dan mengapresiasi pelantikan tersebut. Ia mengakui peran LDI sebagai wadah penting dalam menyebarkan agama Islam yang damai di tengah keberagaman masyarakat. Bupati Rohul memberikan pesan bahwa LDI supaya terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Rokan Hulu dan menjadi bagian yang aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan.